Okey, satu minit terakhir kita bertenang eh. Okey, semua akan yang terbaik insya-Allah. Okay, good luck semua. Good luck semua. Azim, jangan macam-macam cikgu dia eh. Okay, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua. Okay, terlebih dahulu, cikgu ucapkan tahniah dan syabas kepada semua murid kerana sudi meluangkan masa pada petang ini untuk mengikuti program ini. Okey, bersama dengan cikgu pada hari ini ada tiga kumpulan murid. Siapa ya? Okey, tiga kumpulan murid ini. Okey, sekejap ya. Ni. Masih dengar bunyi-bunyi di sini ni. Ha, tunggu sekejap. Okey, ada murid dari kelas bimbingan online Kebum. Kelas bimbingan Cikgu Atika dan juga Cikgu Azizul dari Serata Malaysia. Okey, hai, lambai sikit. Siapa? Okey, very good. Okey, seterusnya dari murid SK Bukit Lanjan Asli. Okey. Lambai sikit. Okey, dan seterusnya dari SK2 Petaling Jaya. Okey, tahniah kepada anak-anak kita. Okey. Tidak dilupakan juga kepada warga pendidik yang turut serta dan juga anak-anak yang sedang menonton di YouTube Live. Okey. Tahniah kepada mereka semua dan tahniah kepada anak-anak semua. Okey, baiklah. Para warga maya yang saya hormati sekalian pada petang ini, program cerdik pertama iaitu satu inisiatif MUNI daripada sektor pembelajaran PPD Petaling Utama akan bersiaran untuk menyantuni anda semua. Okay, sebelum program kita bermula, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha Puan Nurin binti Zakaria selaku Timbalan Pengarah Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran PPD Petaling Utama, Puan Nadia binti Jahidin, dengan Cikgu Abdul bin Abdul Aziz, iaitu salah seorang guru pakar yang sangat berpengalaman dan beliau merupakan salah seorang tenaga pengajar di dalam TV pendidikan dan juga Didik TV. Beliau juga merupakan salah seorang pencalonan guru cemerlang pada tahun 2021 dalam daerah PPD Petaling Utama. Tahniah kita ucapkan kepada kita punya penceramah pada hari ini. Okey, tajuk yang akan dibincangkan pada petang ini iaitu segitiga awesome, iaitu kuasai anu operasi matematik. Saya Cikgu Syahila Atikah binti Hashmi selaku moderator pada petang ini akan mempersilakan Cikgu Azizul untuk memulakan program ini. Okey, silakan Cikgu Azizul. Ya, terima kasih Cikgu Syahila Atikah. Salah seorang guru yang hebat daripada SK2 Petaling Jaya Cikgu Matematik. Hai anak-anak Kebum, hai anak-anak SK Bukit Lanjan Asli, hai anak-anak SK2 PJ dan juga hai anak-anak yang berada bersama kita melalui saluran YouTube Wasilah Minda PPD Petaling Utama. Apa khabar? Lambai sikit. Sihat semua ya? Okey, dah bersedia nak belajar? Dah. Alhamdulillah. Dah. Anak-anak semua sihat? Dah. Okey, very good. So, izinkan cikgu untuk berkongsi paparan yang akan kita belajar pada petang ini. Jadi semua, sambil itu jangan lupa sediakan alat tulis, buku catatan
kerana kita akan belajar bersama-sama, kita akan buat sama-sama untuk aktiviti kita pada petang ini. Okey, boleh nampak paparan cikgu ke belum? Belum. Okey, baik, terima kasih. Kejap. Cikgu sedang nak present tapi kenapa tak boleh present? Itu dia. Okey. Alright. Ada jadi pause sekejap. Kita lihat apa yang masalah teknikal yang berlaku. Cikgu Syahila sedang present ke? Ke tak? Tidak. Okay, alright. Dah masuk. Okay, baik. So anak-anak semua, sekali lagi cikgu ingatkan untuk bersedia dengan buku catatan dan juga alat tulis. Okay, anak-anak di YouTube boleh juga berkomunikasi melalui ruangan chat di YouTube wasilah minda kita. Okay, sekarang boleh nampak paparan cikgu? Boleh. Thank you. Okay, segitiga awesome. Kuasai anu operasi matematik. Okay, baik. Anak-anak semua yang dihormati, yang disayangi, beberapa peraturan kelas dengan ringkas ingin cikgu maklumkan. Okay, iaitu okay, yang pertama, buka mic. Hanya ketika perlu. Dah selesai, kita tutup balik mic. Okay, kalau nak tanya, nak jawab, boleh menggunakan mic. Setelah kita menggunakan mic, pastikan mic kita, mikrofon kita berada dalam keadaan yang tertutup. Yang kedua, anak-anak boleh kemukakan jawapan dan juga soalan melalui ruangan chat, sama ada ruangan chat di Gmeet kita ataupun di ruangan chat YouTube Live. Cikgu sedang perhatikan juga, terima kasih hampir 300 orang yang sedang bersiaran secara langsung melalui YouTube Live. Tahniah dan terima kasih. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pra-quizzes. Okey, silakan Cikgu Atikah. Sebelum kita mulakan kelas kita, ayuh kita bermain sedikit game, sedikit quiz. Silakan Cikgu Atikah untuk Okey, terima kasih Cikgu Azizul. Anak-anak semua dah bersedia untuk pra-ujian kita? Okey, cikgu paste kan link, cikgu tamparkan link dalam chat. Anak-anak boleh masuk sekarang. Okey, apa pentingnya praujian ni? Okey, boleh masuk dulu. Sekejap cikgu presenting. Okey, kita masuk dulu dalam quizzes. Mungkin anak-anak di YouTube Live pun boleh join sama bersama kita, Cikgu Azizul. Ya, betul. Ada di paparan kita berikan. Kita berikan link juga untuk anak-anak di YouTube Live untuk bersama-sama dengan kita untuk cuba bersama. Okey. Ayuh kita masuk menggunakan link tersebut. Okey. Cikgu Azizul dah nampak saya present? Yes. Okey, boleh nampak. Nampak. So anak-anak tekan saja link tersebut. Okey. Dan masuk. Okey, quizzes ini tidak memerlukan apa-apa second device ataupun peranti yang kedua. Terus saja tekan link dan kita boleh kita boleh mulakan secara langsung. Baik. Okey, anak-anak di YouTube Live dah dapat dah diberikan. Boleh? Okey, Cikgu Atikah, silakan Cikgu Atikah. Okey, terima kasih Cikgu Azizul. Bersama cikgu sekarang ni di quizzes ada 42 orang. Cikgu rasa di YouTube lah masih belum sertai kita lagi. Okey, belum. Cikgu Azizul belum lagi. Sebab saya tengok kat sini, okey, Cik Surya Zana boleh masukkan link tu, link Gmeet. Link Gmeet, maka saya link quizzes. Okey. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Ada ramai yang bertanyakan cikgu link. Sekejap sama-sama. Kita tengok boleh jawab ke tidak. Okey, jangan bersedih Sagi ada yang menangis di bucu katil. Tak apa. Salah tak apa. Ini baru permulaan punya ujian. Okey, dah masuk dah link. Masuk link dalam YouTube, Cikgu Lika.
Okay, kita berikan tengok ruang satu minit untuk anak-anak ni masuk. Okay, sekejap. Saya pun dah hang dah ni. Okay, tunggu sekejap. Okay, tak apa. Kita happy-happy, kita enjoy-enjoy untuk pembelajaran petang ni. Nah, jangan stress-stress je. Okay, 73 orang. Ya, yeah, tahniah, hebat. Okay. Sekali lagi, anak-anak yang boleh bersama dengan kita, ayuh kita sertai bersama-sama, kita cuba bersama-sama apa yang nak kita belajar pada petang ini. Boleh. Ha. Ya, sedang meningkat naik. Hey, bagus ni. Bagus ni kita punya peserta-peserta di YouTube Live. Ya. Cuba letak nama awak. Cikgu nama awak. Cuba letak nama sekolah awak sekali. Ha, tu SK Tropicana. Very good. Sebab nama ramai ni. Kita tak tahu di sekolah mana. Yeah. Okay, good, 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 good. Okay, cikgu bagi satu minit lagi. Okay. Anak-anak dan yang di YouTube dah dapat dah link juga. Okay. Okay, Cikgu Azizul, boleh kita mulakan? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Kerana kejap lagi, kejap lagi game yang kedua. Okay. Okay, untuk quiz ini, makluman untuk di YouTube Live dan juga di dalam Gmeet. Okay, jangan bersedih kalau tak boleh jawab. Kerana pra ujian ini kita akan buat sekali lagi, iaitu post ujian, ujian selepas kita belajar. Bermakna kita akan bandingkan awak punya markah untuk pra ujian dan juga post ujian. So jangan bersedih nanti ada cikgu. Jangan bersedih, bersedih di bucu katil. Okay, cikgu mula sekarang. Good luck anak-anak. Selamat mencuba. Okay, boleh start. Refresh sekejap. Beginilah kalau belajar GDPR pun. Okey, tunggu sekejap ya. Okey, game masih lagi on. Beginilah kita kalau kita belajar secara online. Okey, tunggu sekejap ya anak-anak. Okay. Oh, sedih anak-anak kita. Tunggu sekejap, tunggu sekejap. Line tak membantu kita pada petang ni. Jangan risau, jangan risau. Cikgu refresh. Sabar, sabar, sabar. Game on. Game masih on. Masih on. Jangan risau. Ini line ni, line ni. Line masalah ni. Okay, tak apa, tak apa. Teruskan, teruskan. Teruskan. Tengok tu. Kita memberi kerjasama dengan kita ni cikgu. Okey, tak apa, tak apa. Teruskan, teruskan, teruskan menjawab. Kenapa soalan ni macam? Okey, sekejap. Okey, ginilah cikgu Azizul. Petang-petang pula kan ni, kerja ni. Okey. Okey, ramai yang dah siap? Ada orang murid yang belum siap? Okey, tak apa. Okey, saya end quizzes Cikgu Azizul, boleh?
Okey, boleh. Sekejap eh. Okey. Anak-anak di luar sana, tenaga pengajar di luar sana, murid yang berada dalam JMIT, biasalah bila keadaan PDPR begini online, kita tak dapat menggambarkan apa yang akan berlaku pada pada ketika itu. So sekarang ni line cikgu tak berapa okey. Okey, tak apa, cikgu serahkan kembali kepada Cikgu Azizul. Sekejap Cikgu Azizul, kita tunggu. Okay. Masih ada ke lagi podium di sini? Okey, dia pusing. Okey, sekejap ya. Cari dah end dah. Kita punya live. Okey, sekejap. Okey, tak apa. No problem. Okey, saya serahkan kembali kepada Cikgu Azizul. Baik, terima kasih Cikgu Atika. Begitulah. Okey, baik. Kita sekejap lagi, kita ada sedikit lagi Mentimeter. Satu lagi. Tapi sebelum tu kita pergi dulu kepada tajuk kita. Okey, baik. Anak-anak semua. Okey, cikgu akan present. Okey, cikgu Tika. Okay. Cikgu Azizul. Sementara cikgu Azizul present tu, okey, saya dah dapat data kat sini ni. Murid-murid kita ni. Okey, rata-ratanya dapat menjawab. Tetapi ada juga yang masih lagi tidak menguasai untuk ANU dalam operasi penambahan dan penolakan. Okey, teruskan Cikgu Azizul. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah warm up sebentar tadi. Okey, anak-anak. Sebelum kita mulakan, ayuh kita bertafakur seketika. Kita mulakan pembelajaran kita dengan surah Al-Fatihah. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, Cikgu Atikah dan anak-anak, boleh nampak paparan cikgu? Boleh. Nampak tak? Okey, terima kasih. Baik, kita perhatikan. Hari ini tajuk kita adalah Segitiga Awesome. Kuasai ANU Operasi Matematik. Okey, apa yang akan kita belajar pada hari ini ialah perkara yang pertama, iaitu ayat matematik. Ayat matematik yang biasa melibatkan operasi tambah dan tolak, dan juga ayat matematik yang melibatkan ANU. Baik, seterusnya kita nak mencari big ataupun besar. Apa maksud big ataupun besar ini? Kejap lagi cikgu akan kongsikan bersama-sama. Okey, seterusnya kita nak kenali segitiga awesome. Bagaimana kita nak gunakan segitiga ini untuk selesaikan operasi tambah dan tolak melibatkan ANU. Baik, anak-anak semua, apa itu ANU? Siapa tahu? Beberapa. Apa dia? Beberapa. Okey, lain? Apa lagi? Apa yang dimaksudkan dengan ANU? Macam tempat kosong. Tempat kosong. Okey. Okey. Jadi apa dia sebenarnya ANU itu? Jom kita perhatikan paparan ini. Okey, situasi yang melibatkan ANU. Okey? Sebelum itu kita lihat ayat matematik. Okey, ayat matematik operasi tambah. Cuba kamu tulis di ruangan chat. Ini tak melibatkan ANU. Ayat operasi matematik yang biasa. Cuba tulis di ruangan chat. Ayat matematik yang biasa. Okey. Okey, Tania, Arisa, okey. Syed Amir. Contoh ayat matematik yang biasa. Alright. Okey, 1+1 sama dengan very good. Okey, baik. Kita nampak lihat pelbagai jawapan. Okey, anak-anak yang di YouTube live juga boleh cuba. Jadi
cikgu berikan sedikit ataupun contohnya ayat matematik mesti ada nombor, mesti ada kalau operasinya tambah, operasi, okey, contoh yang mudah. Dan mesti ada sama dengan. Sama dengan. Terima kasih. Mesti ada simbol. Ah, mesti ada nombor, mesti ada simbol, mesti ada sama dengan. Ah, dan jawapannya kamu boleh kira sama ada menggunakan congak ataupun bentazim. Okey, bagi cikgu ayat matematik untuk operasi tolak pula. Okey, sila jawab di ruangan chat dengan pantas. Okay. Ah, baik, kita lihat apa jawapan anak-anak. Okey, Syed Amir, bagus. Okey, seterusnya Sofia Maisara, Amalia. Ah, anak-anak di YouTube macam mana? Operasi tolak sayang. Ada yang jawab darab lah tu. Ha, cikgu cakap operasi tolak. Cikgu tahu operasi tolak. Jadi cuba operasi tolak. Yes, good. Aha, banyak. Okey, aktif anak-anak petang ni. Okey, very good. So cikgu boleh tulis di sini. Okey, contoh operasi tolak. Okey, contohnya apa? 7 tolak 3 sama dengan pantas. Apa jawapan dia? 7 tolak 3. Empat. Okey, ini contoh ayat matematik tambah dan tolak. Jadi kita nak kenal pula ayat matematik anu. Tapi sebelum itu, kita perhatikan apa yang dimaksudkan dengan anu. Okey. Okay, kakak ni cakap apa? Ada 7 ekor ikan di dalam aquarium ni. Lepas tu adik dia cakap apa pula? Ayah akan masukkan beberapa ekor ikan lagi. Jumlah ikan akan menjadi 10 ekor. Jadi awak nampak di sini. Okey. Anu ialah beberapa ekor ikan. Ni. Beberapa ekor ikan. Boleh nampak paparan eh? Beberapa ekor ikan. Jadi, maksud anu bukanlah nombor yang hilang. Bukanlah nombor kotak kosong. Tetapi, okey, ikut cikgu dalam hati, sebut 5 kali. Anu ialah kuantiti yang tidak diketahui. Apa dia? Syed Amir sebut. Anu ialah kuantiti yang tidak diketahui. Very good. Siapa lagi nak sebut? Ryan Dani, cuba sebut. Anu ialah kuantiti yang tidak diketahui. Very good. So anak-anak semua sebut dalam hati, anu ialah kuantiti yang tidak diketahui. Maksudnya di sini, anu itu suatu kuantiti yang kita tak tahu tetapi ada nilai. Tu dia. Kita tak tahu anu itu berapa tetapi ada nilai. Perhatikan ayat matematik ini. Nampak? Ini ayat matematik yang melibatkan anu. 7 tambah kotak sama dengan 10. Jadi anu itu kita boleh gambarkan sama ada ia berbentuk kotak, sama ada ia jadi nombor, dia jadi abjad-abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, boleh digantikan sebagai anu. Jelas dekat situ. Baik, kita cuba tulis ayat matematik melibatkan anu terlebih dahulu. Okey, cikgu bagi contoh. Okey. Baik. Ayat matematik ini, okey, yang dikatakan contoh 7 tambah, kita boleh gantikan kotak itu dengan abjad-abjad apa pun. Contohnya Z sama dengan 10. Jelas kat situ. 7 tambah Z sama dengan 10. Baik, anak-anak semua di ruangan chat.
sama ada di GM ataupun di YouTube. Jom kita tulis ayat matematik yang melibatkan anu. Sama ada tambah atau tolak. Boleh? Fatin Nazirah, yang itu dah ayat matematik lengkap. Kita nak ayat matematik yang melibatkan anu. Okey, Irfan menggunakan tanda soal. Boleh? Syed Amir, yang itu dah lengkap Syed Amir. Kita nak gantikan satu bahagian ataupun satu nombor itu dengan Dalilah Dani, very good. 7 tambah P sama dengan 10. Muhammad Nidal Haziq, tahniah, hebat. 7 tambah Y sama dengan 10. Itu yang kita maksudkan. Jadi anak-anak semua, ayuh kita cuba. Ya, di ruangan YouTube live juga anak-anak kita sedang menjawab dengan baik. Kita tak nak ayat matematik lengkap. Kita nak ayat matematik yang melibatkan anu. Tahniah, hebat anak-anak di GM dan juga anak-anak yang berada di YouTube. Okey, baik, kita teruskan pembelajaran kita. Jadi ingat, apa itu anu? Anu ialah suatu nombor ataupun suatu nilai yang tidak diketahui tetapi ianya ada nilai. Jelas dekat situ. Okey, contoh ayat matematik melibatkan operasi tambah. Macam yang cikgu beritahu tadi. Macam mana kita boleh gantikan nombor tersebut. Okey, contoh 25 tambah, cikgu gunakan Y. Y sama dengan 100. Nampak kat situ? Anak-anak boleh membuat catatan di buku catatan anak-anak. Okey, kenali ayat matematik. Okey, kalau tolak pula macam mana? Kalau tolak 7 tolak Y sama dengan 4. 7 tolak Y sama dengan 4. Boleh. Okey. Dan perlu diingat, cikgu nak maklumkan pada anak-anak, anu tak semestinya duduk di nombor yang kedua. Anu boleh dekat duduk pertama, dekat depan. Contohnya cikgu nak gunakan Y juga. Okey, Y tolak 15 sama dengan 20. Mana boleh? Sebab apa Y tolak 15 tak boleh sama 20? Sebab boleh tolak. Boleh lah. Lagi tinggi. Betul, boleh. 20 boleh. Sebabnya kejap lagi kita tahu. Kita nak tahu sebab apa. Jadi untuk permulaan, semua anak-anak yang berada di dalam ruangan GM kita ataupun di YouTube perlu tahu ayat matematik yang melibatkan anu. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Dah bersedia untuk pergi ke tahap yang seterusnya? Okey, baik, kita tutup mic dulu. Okey. Anu dalam tambah. Okey, ini operasi yang melibatkan anu yang kamu boleh buat yang dicadangkan di dalam buku teks. Sumbernya buku teks matematik tahun 4 muka surat 22. Kamu boleh rujuk yang ini. Namun begitu, selalunya anak-anak akan susah nak kuasai teknik yang ini. Tapi kalau anak-anak dah biasa, it's okay. Teruskan, tak ada masalah. Untuk petang ini, Cikgu Azizul dan Cikgu Atikah akan berkongsi satu lagi teknik bagaimana nak kuasai anu, okay, dengan mudah menggunakan segitiga awesome. Okay, pertama sekali kita nak mencari big, besar. Okey, contoh ayat matematik tambah. Okey, 25 tambah Y sama dengan, okey, 35. Di mana B-nya? Di mana nombor yang paling besar? 35. Kenapa 35 bukan Y?
Sebab 35 tu bila dia dah gambar sebab itu dia punya hasil. Sebab dia ada jawapan. Sebab apa dia? Sebab kalau kita beza jumlah dia. Jawapan dia. Kita mencari besar. Okey. Okey, tutup mic dulu. Ah, boleh. Terima kasih. Anak-anak berfikir. Okey. First kali untuk mencari B, kita tengok operasinya. Operasinya apa kat sini? Tambah. Apa operasinya? Tambah. Jadi tambah. Operasinya tambah. B-nya, B-nya adalah hasil. Kan? Kita tambah sesuatu, tambah sesuatu, hasilnya tu jadi nombor yang paling besar. Ah, jadi B-nya mana? Ha? B-nya 35. Ah, 35. B-nya 35. Hasil. Bagus. Okey, contoh ayat matematik. Tolak Y tolak 3 sama dengan 50. Okey, di mana B-nya? 50. Y besar. Y 50. Why? Sebab apa why? Sebab dia macam yes. Okay, baik. Okay, tutup mic. Kalau kita why? Nak tolak sesuatu nombor, mestilah nombor itu nombor yang paling besar. Maksudnya, bignya ialah nombor di hadapan. Ah, jelas? Jelas. Okey? Jelas. Jadi, ingat. Apabila tambah, bignya adalah nombor di belakang ataupun nombor hasil. Apabila tolak, bignya di mana? Nombor di hadapan. Di depan. Ah, yang ini kena keep in mind. Sebab, kalau kita tolak, mestilah nombor yang besar, tolak nombor yang lebih kecil, barulah dapat hasil. Dan hasilnya takkan mungkin lebih besar daripada Y. Ha, tu dia. Jelas dekat situ. Jadi kita pastikan dulu di mana big untuk kita letakkan di segitiga awesome nanti. Okey, 25 tambah Y sama dengan 35. Apabila operasi tambah, bignya hasil. Dan apabila operasi tolak, bignya berada di hadapan. Boleh? Jelas? Boleh, jelas. Boleh, jelas. Baru keluar. Operasi tambah dan operasi tolak. Ah, segitiga awesome. Okey, kita dah cari big. Apa guna kita cari big? Nak letak big yang paling tinggi. Letak segitiga. Big itu akan berada di puncak. Ingat? Big atau besar berada di mana? Di puncak. Di puncak. Okey, untuk naik ke atas operasinya kita perlu gandakan usaha. Maksudnya kita kena tambah untuk naik ke atas dan apabila turun bermaksud kita tolak. Okey, dan di sini kita boleh isikan nombor-nombor yang lain. Macam mana nak guna? Ayuh kita cuba bersama-sama. Contoh ini. 1000 tambah Y sama dengan 5000. Okey, anak-anak boleh cuba sama-sama dengan cikgu. Okey, buat segitiga. 4000. Okey, baik. Apa bignya? 5,000. 5,000 bignya betul. Jadi 5,000 di atas. Apa nombor lagi? 1,000. 1,000. Dan Y. Y. Okey, nak mencari Y. Tengok, ini memang awak boleh congak. Tapi cikgu tunjukkan untuk membuktikan bagaimana 4,000 3 tolak ini 1, boleh 4. Di lakukan. Jadi Y dekat sini betul? Betul. Jadi nak cari Y kita akan tolak. Jadi kita selesaikan. Kita cuba selesaikan menggunakan bentuk lazim. 5,000 tolak berapa? 1,000. 1,000 tolak 1,000.
sama dengan Y. 4,000. Jadi Y sama dengan 4,000. Okey, faham? Faham. Jelas. Okey, ini kena cuba sendiri. Soalannya lebih sukar. Yang ini cikgu bagi soalan yang mudah dulu untuk kamu faham bagaimana. Ingat, big-nya berada di atas. Okey, dua nombor yang lain letak di bawah. Okey, kita nak cari Y, contohnya 5,000 kena turun ke bawah bermaksud tolak 1,000. Okey. Okey. Alright, jom kita cuba. Okey, cuba contoh yang kedua. Aha. Tulis jawapan di ruangan chat. 3,000. Nah. 3,000. Okay. Eh, jap. 7,000. 11,000. 7,000. Eh, 7,000. Okey, tengok. Cikgu nak tengok jawapan kamu di ruangan chat. Aa. Okey. Okey, kamu guna segi tiga atau kamu guna congak? Guna congak. Nombor ini boleh lah congak kan? Sebab apa boleh congak? Sebab nombornya mudah. Okey, jadi bagus. 7,000. Tapi kita lihat juga, okey, bagaimana kamu dapat 7,000. Okey, kalau nombor yang sukar nanti, kamu akan perlu gunakan kaedah juga. Okey, lihat. Big-nya apa? 9,000. Jadi 2,000 di bawah. Saya tolak. Z di bawah. Bila turun kita tolak. Jadi 9,000 tolak 2,000. 7,000. Dapat berapa? 7,000. Jadi untuk soalan ini kamu kena tulis jawapan Z sama dengan berapa? 7,000 sama dengan 7,000. Okey, jelas? Jelas. Faham? Jelas. Okey, ayuh kita ada soalan yang lebih mencabar. Contoh yang ketiga. 2,000. Berapa? 2,000. Okey, kalau kaedahnya bagaimana? Cuba cikgu nak 3,000 ke atas 100. Berapa yang apa yang dekat atas? 3,000. Enam ribu dekat atas. Okey, yang kat bawah W satu lagi awak tambah dulu yang ni. 3,000 tambah 1,000. 4,000. Jadi bila kamu tolak, kamu boleh congak terus. W dapat berapa? 2,000. Senang tak? Senang. Senang sahaja. Okey, kita cuba soalan yang lebih mencabar. Baik. Okey, cuba yang ini mudah. Yang ini mudah, kamu dah boleh. Mudah. Okey. Kita pergi kepada soalan yang okey, bagi soalan mudah dululah satu. Lapan. Okey, latihan 2. P tambah 36 sama dengan 28. Mana boleh? 20. Alah, jadi tutup mic. Tolong jawab di ruangan chat. Tutup mic, jawab di ruangan chat. Boleh? Okey. Soalan tu tak boleh. Ramai yang cakap tak boleh. Pandai diorang ni, Cikgu Azizul. Ya. Yeah. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Bagi sebab. 36. Bagus.
Kalau pengiraan TP ni awak dah boleh dapat TP yang baik dah ni. Sebab awak mengesan kesilapan pada soalan. Kenapa tak boleh? Cuba 28 bang nilai sikit. Baru 28 tinggal nama. Ah, bagus, hebat. Ah. Jadi sebenarnya Cikgu Atika, anak-anak kita pada petang ini sangat fokus. Ah, kerana mereka menguasai bila ayat matematik melibatkan tambah, nombor 28 ini perlu jadi nombor yang lagi besar. Yang besar. Lagi besar. Sebab apa salah? Yang besar sebab nombor dia dekat sini. Nampak kat situ. Tahniah, hebat anak-anak. Jadi, kalau yang macam ni boleh tak? Boleh. Okey, kita pergi ke latihan nombor 3. Berapa jawapannya? 21. 9 tambah 21 cikgu. Okey, tulis di ruangan chat. Tulis di ruangan chat. 11. Ah. Adakah anda pasti Ifan Alfar 31? Adakah pasti 31? Ah, check balik, check balik. 21. Semak balik. Jadi macam mana nak semak? Ke 9. Ha. Macam mana kita nak buat? Tolak hasil dengan nombor 40. Ya. Sebab saya itu buat yang kalau kosong tambah apa-apa jadi 10. Okey, bagus. Teknik tu betul. Okey. Namun apa jua keadaan, okey, perhatikan di sini anak-anak. Okey, untuk mendapatkan markah yang penuh, anak-anak perlu tunjukkan sedikit pengiraan. Jadi untuk membantu anak-anak, anak-anak boleh menggunakan segitiga. Jadi bignya mana? Bignya apa? 40. Betul, bignya 40. Jadi bawahnya 19 dan juga pi. Jadi nak buat apa? Pi sama dengan? 21. Apa rasinya bila turun ke bawah? Tolak. Jadi anak-anak boleh tunjukkan 40 tolak 19. Okey? 39. 1. Jadi 3 tolak 1? 2. Jadi apa jawapannya? 2. Ya, 2. Anak-anak 2. Di YouTube dan anak-anak di Jimit, ramai yang berjaya jawab dengan baik. Jawapannya 21. Okey, ini nombor yang kecil-kecil. Bagaimana dengan nombor yang sedikit besar? Ah, contohnya ini. Okey, cuba buat latihan nombor 5. Okey, jawapannya cikgu nak kamu tulis di ruangan chat. Boleh? Cikgu berikan kamu 30 saat. Okay. Cuba buat segitiga, Cikgu Azizul. Ya. Yeah. Orang buat segitiga. Cuba buat segitiga. Cari bignya. Bignya apa? 26,902. Okey, bignya apa? Ah, ingat bignya letak di atas, dua nombor di bawah dan kamu dapat ketahui operasi yang sepatutnya. 26,902. Tulis dia, tulis di ruangan chat. Aha. Kita nak bandingkan jawapan, betul tak? Aktif anak-anak kita. Eh, Cikgu Atika? Ya, yeah, betul-betul. Di Gmail dan di, saya tengok juga di YouTube. Di YouTube tak berhenti-henti. Dia orang apa ni, menjawab. Bagus. Okay, Cikgu Azizul pasti bagi ayat matematik yang yang mudah-mudah. So anak-anak nanti selepas ni menggunakan segitiga awesome yang sama, cuba soalan yang yang lebih, orang kata digit dia lebih banyak dan lebih besar. Yeah. Dan dia sama je.
Sebab kita nak bagi murid lebih jelas, so kita gunakan digit ataupun nombor yang lebih kecil di sini. So nanti lepas ni dah habis kita punya episod ataupun kita punya program untuk hari ni, Nana boleh cuba sendiri di rumah menggunakan segitiga awesome Cikgu Azizul. Okay, Cikgu Azizul? Ya, yeah. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Adhika. So kita lihat, okay, soalan nombor 5 tadi. Jawapan dia 33,98. Okay, baik. Tutup mic dulu. Kita perhatikan penerangan cikgu ini. Kita nak tengok jawapan yang kamu berikan. Okey, bertenang seketika. Jadi bignya kita tengok di sini operasinya tambah, jadi bignya adalah hasil. Dan kamu boleh letakkan dua nombor itu di bawah. Jadi kita nak mencari S. Jadi perlu turun ke bawah dan operasinya adalah tolak. Jadi 50,000 tolak, okey, 89,32. Okey, operasi tolak yang biasa 4 sini jadi 9,99,1. Okey, 10 tolak 8 2, 9 tolak 9 sifar. Okey, tutup mic sebab dia mengganggu rakan-rakan yang lain. Kamu boleh jawab dengan keadaan mic yang tertutup, eh? Boleh? 9 tolak sifar 9, 9 tolak 3 6, 4 tolak 2 2. Jadi jawapan perlu ditulis S sama dengan, okey, 26,902. Jadi adakah anak-anak kita dapat jawapan itu, Cikgu Atika? Okey, baik, Cikgu Pati. Ya, ya, dapat tu. Ada yang dapat, tahniah. Ada yang tidak. Tahniah kepada semua, tapi majoritinya alhamdulillah. Very good, very good. Okey. So okey. Selalunya soalan yang macam ini sangat-sangat menjadi masalah untuk anak-anak. Dia tak tahu nak buat apa operasinya. Jadi sebenarnya menggunakan segitiga awesome, kamu dapat ketahui apa yang perlu dilakukan untuk mencari S. Oleh sebab itu, okey, kamu boleh mengaplikasikan penggunaan segitiga awesome ini, okey, untuk mencari anu. Selepas ini, soalan anu bukanlah lagi satu masalah untuk anak-anak semua. Betul kan cikgu, eh? Jadi anak-anak semua dah yakin macam mana nak jawab anu? Yakin. Dah. Senang. Yakin. 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 Okey, tutup mic. Kesian dekat anak-anak dekat YouTube. Dia dengar suara banyak sangat. Okey, siapa yang tak tutup mic tu? Okey, baik. Seterusnya kita cuba soalan yang lebih sukar. Jadi nak buat macam mana soalan ni? Cikgu bagi satu minit. Okey, jap. Cikgu bagi satu minit sebab soalan ini memerlukan dua penggunaan. Okey, tutup mic, jawab. Jawapan tulis di ruangan chat. Okey. Boleh? Okey, anak-anak di ruangan YouTube Live, boleh bertanya sebarang soalan kepada Cikgu Azizul. Kita ada pegawai teknikal kita di sini, Cik Surya dari PPD Petaling Utama. Okey, boleh membantu kita sekiranya anak-anak ada pertanyaan pada penceramah kita hari ini. Penceramah yang sangat-sangat hebat, Cikgu Azizul bin Abdul Aziz. Ya, betul Cikgu Azizul? Yeah. Orang cakap hebat, kita yakan je lah. Amin. Amin, 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 amin. Bagus, 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 bagus. Okey. Ada sebarang pertanyaan dia sementara menunggu anak-anak kita menyiapkan soalan ni? 25,712.
Okey, pilih di ruangan chat. Cik Abang, Cik Abang jawab di ruangan chat. Kesian rakan-rakan yang lain. Okey, setakat ni belum ada soalan lagi, Cik Azizul. Ya, yeah, tak apa. Nampak okay, nampak apa chatting tu tak berhenti-henti tu. Bagus, bagus, bagus. Okey. So, diharapkan anak-anak walaupun tak kira berada di mana, terus mencuba. Boleh? Terus mencuba. InsyaAllah selepas soalan ni, cikgu akan break untuk 5 minit untuk kamu pergi ke tandas, minum air dan sebagainya. Okey, kita akan sambung untuk sesi yang kedua. Okey, segitiga awesome menyelesaikan operasi tolak melibatkan anu. Yang ini operasi tambah. Boleh? Jadi ramai yang dah mendapat jawapan. Jadi sebelum kita berehat, kita tengok dulu. Okey, big ni apa anak-anak? Big dia ke 64,020. Okey, letak di atas. Satu nombor ni letak di bawah. Dua nombor ini sebagaimana yang cikgu bagi contoh yang awal, kita tambah dulu siap-siap. Tambah 5, 4, 0, 1. Kita tambah dulu siap-siap. Sebab operasinya tambah kat situ. Jadi 7 tambah 1, 9, 0, 9 tambah 4, 10, 13, 1, 5, 6, 7, 8. Dan sini 3. Jadi letakkan nombor ini 3, 8, 3, 0, 9. Dan kita tahu bila turun ke bawah bermaksud tolak. Jadi, ya. Yeah. Kenapa 7 tambah 1 jadi 9? Okey, 7 tambah 1 berapa? 8. Okey, tahniah. Okey. 8. Jadi 64,0, 2,0 kamu tolak dengan Okey. Jadi 2, 1 kat sini. 1 kat sini, bawah jadi 2. Okey, 1 tolak sifar 1. 98. Okey, tutup mic Danny. Danny tutup mic, pengiraan kamu tak perlu didengar oleh satu Malaysia. Okey. Jadi 10 tolak 3, 7 3 tolak 8 tak boleh juga, kena minta orang sebelah ketuk, assalamualaikum, minta 10. Okey. Jadi 8, 13 berapa? 5. Okey. 5 tolak 3, 2. Jadi apakah jawapan untuk you? 25,712. Okey. Kamu dapat jawapan yang sama? Dapat. Dapat. 25,712. Hebat. Jadi prosesnya dapat. Di sini kamu tengok, kalau soalan ini bernilai 3 markah, okey, jalan pengiraan yang ini ambil 1 markah, jalan pengiraan yang ini ambil 1 markah, dan jawapannya 1 lagi markah, dapatlah jawapan penuh. Dapat markah penuh. Nampak kat situ? Jadi siapa yang berjaya dapat 25,712, itulah jawapan untuk soalan ini, dan sebenarnya anda telah menguasai operasi tambah melibatkan anu. Okey. Jadi jam cikgu menunjukkan 3.23. Kita berehat seketika 5 minit. Okey, jangan tinggalkan ruangan. Okey. Kamu berehat untuk refreshment. Maksudnya kamu minum air, pergi ke tandas, basuh muka dan sebagainya. Kita jumpa selepas ini. Boleh? Jadi boleh. Kita akan jumpa kembali pada jam. Okey, cikgu bagi kamu 7 minit lah. Tengah hari yang ni kita akan jumpa kembali pada jam 3.30. Okey, jumpa lagi. Jangan keluar dulu tau. Jangan keluar dulu.
Okey, sementara itu, waktu kita berehat ini, okey, cikgu ada satu game untuk kamu. Right? Okey. Ah, kamu pergi ke menti.www.menti.com. Okey, ataupun cikgu boleh copy link di sini. Okey, sambil-sambil berehat. Okey. Okay. Right, naik tak cikgu punya link? Ada. Tekan lepas tu apa? Okey, kamu isikan maklumat tersebut. Kamu berada di negeri mana? Ah, tu dia. Okey, Aisyah. Okay. Baru nak jawab. Silakan Aisyah. Silakan, silakan. Anak-anak kita ni nak ambil ujian hari ni. Betul? Ya, yeah. Yeah, ada yang nak ambil ujian UPKK. Selamat berjaya ya Aisyah Amani. Dan juga rakan-rakan Aisyah Amani yang lain yang terlibat cikgu dengan ujian UPKK. Cikgu, yang another word tu nak buat apa? Tak perlu, satu sajalah. Boleh? Boleh. Ada yang jawab negeri Malaysia, negerilah sayang. Malaysia negara. Tak faham soalan tu. Anda berada di negeri mana? Kita nak tengok. Bila tekan submit, tekan apa? Tekan submit saja dan jawapan awak akan keluar di. Dia macam dia soalan dari tadi negeri mana. Satu saja, kamu submit satu saja. Lepas tu dah selesai. Okey. Terima kasih Denny. Okey, berehat dulu. Kita akan berjumpa pada jam 3.30. So, saya anak-anak yang berada di YouTube dan juga berada di GM kita, jangan tinggalkan kita punya ni. Awak boleh berehat untuk minum air. Okey. Dan kita akan lihat hasil kutipan data kita. Negeri mana yang banyak menyertai kita pada sesi yang ini. Boleh? Okey. Jadi kita berehat seketika sambil kita biarkan mentimeter kita berjalan. Okey, izinkan cikgu untuk membasahkan tekak seketika. Boleh? Jadi cikgu akan paparkan kamu. Ya.
Okey. Okey, baik anak-anak. Ha. Macam mana? Seronok belajar sebentar tadi? Seronok. Seronok. Okey. Seronok. Nak lagi? Nak. Okey, baik eh. Ha, asyik. Tak sedar jam 3:30. Okey, insya-Allah kita ada setengah jam lagi untuk kita habiskan sesi yang kedua. Okey, kita nak lihat pula bagaimana penyelesaian operasi tolak yang melibatkan Anu. Boleh eh? Jadi sebelum itu ayuh kita perhatikan ya, ramai daripada Selangor. Jadi sebenarnya kita ada anak-anak yang daripada Terengganu, daripada Sarawak, daripada Melaka, Kedah, Pahang sebenarnya. Daripada Perak pun ada. Lagi negeri. Boleh kata seantero Malaya ni. Okey. Ada yang daripada London. Ni betul ke London ke? London apa ni? Jadi tahniah anak-anak semua. Jadi sebenarnya untuk vote meter kita, ada yang sedang mengikuti secara live, ada hampir 200 lebih dan sedang meningkat naik. Okey. Jadi kepada anak-anak yang tak sempat menonton ataupun menyertai kita secara live, boleh lihat kembali rakaman melalui channel Wasilah Minda Cerdik Pertama, sektor pembelajaran PPD Petaling. Okey, itu ada siapa enter ni? Danny Android. Awak punya mic tu. Okey, baik, kita akan terus kepada sesi yang seterusnya. Ayuh kita perhatikan. Okey, tolak melibatkan Anu. Okey, baik, menggunakan segitiga juga. Okey, kita ambil contoh yang mudah ini. Okey, untuk kita dapatkan asas sekiranya soalan yang lebih susah nanti macam mana. Okey, jadi mana bignya? Bignya nilai berapa? 5,000. 10,000. 5,000 ke? 10,000. Operasinya 10,000. Jadi bignya berada di hadapan. Jadi letakkan bignya di atas. Boleh? Boleh. Seterusnya Y dan juga satu lagi nombor di bawah. Jadi apa operasi yang perlu dibuat? Apa operasi yang perlu dibuat? Tambah. Tolak. Tolak ke tambah? Tambah. Dia naik ke turun? Tambah. Dia naik ke turun? Tambah. Tolak. Okay, turn off mic. Turn off mic. Okay, turun ke bawah bermaksud tolak. Jadi Y sama dengan 10,000. Tolak 5,000. Selesaikan. 10,000 tolak 5,000. Y sama dengan berapa? 5,000. Kamu boleh semak menggunakan bentuk lazim. Jadi kamu akan dapat jawapannya Y sama dengan 5,000. Ingat, kalau naik ke atas baru tambah. Kalau turun tolak. Boleh dapat? Boleh. Okey, baik. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Cuba buat menggunakan segitiga juga. Okey. Untuk mengelakkan kamu daripada melakukan operasi yang tak betul. Sekejap. Okey. Z tolak 2,000 sama dengan 9,000. Langkah pertama perlu cari apa? Cari bignya dulu. Bignya dulu. Okey. Ya. Okey. Cikgu bagi kamu 30 saat
tak perlu jawab secara lisan, kamu tulis di ruangan chat. Boleh? Anak-anak di YouTube boleh cuba bersama-sama. Jadi ingat, cari bignya untuk operasi tolak. Apa bignya? Siapa yang bercakap tu? Satu Malaysia dengar awak menyanyi. Okey, baik. Okey, ramai yang menjawab di ruangan chat juga ramai. Okey. Jadi kita perhatikan adakah jawapan kamu betul ataupun siapa tu sekali lagi, cikgu beri amaran yang kedua. Sekali lagi buat begitu untuk tarik perhatian. Cikgu dan cikgu Syaila Atika tak teragak-agak untuk kamu faham sendiri. Okey. Jadi tolong hormati kawan-kawan yang lain yang nak fokus belajar bersama kita. Okey, baik. So, apakah bignya? Z. Z. 9,000. 9,000 ke Z? Z. 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 Big dia Z. Okey, tutup mic. So, operasinya tolak, jadi bignya kat depan, Z-nya kat atas. Jadi 2,000 kat bawah, 9,000 kat bawah. Jadi kita nak mencari Z. Kita nak mencari Z. Apakah operasinya? Tambah. Jadi 9,000 tambah 2,000. So, jawapannya Z sama dengan 11,000. Dapat. Senang ke senang? Senang. Ingat operasinya apabila senang. Naik ke atas, apabila naik ke atas, kita tambah. Boleh? Dapat? Kefahaman dekat boleh. Situ. Bila turun, bermaksud tolak. Jadi segitiga ini membantu kamu ataupun tidak? Membantu. Membantu. Tutup mic. Cikgu bagi membantu. Kamu 30 saat untuk kamu jawab soalan contoh yang ketiga ini. Okey. Cuba jawab. Tak perlu sebut jawapan kamu. Tulis di ruangan chat. Anak-anak yang di YouTube live juga boleh cuba. Okey. Kita nak cari W. Jadi operasi tolak, ingat bignya mana? Cikgu Azizul, rasa yeah. Kita punya link Jimit ni telah tersebar ni. Daripada sekolah lain pun dah masuk ni. Oh iya ke? Tak tahulah macam mana boleh tersebar ni. Okey. Yang dari sekolah lain yang masuk Jimit cikgu tu, okey. Peraturan kita seperti biasa. Jangan buka mic selagi tidak disuruh. Nanti kesian rakan-rakan yang lain. Okey, tak perlu buka mic, terus tulis jawapan di ruangan chat. Ramai masuk ni Cikgu Azizul. Dah 60 dekat 70 dah ni. Okey, tak apa. Ramai. Teruskan. Anak-anak okay, dah dapat jawapan. Tak apa Cikgu Atika, kita nampak itu sebagai satu yang positif. Sebenarnya ramai lagi yang nak menyertai YouTube live kita, YouTube live. Menyertai Jimit kita secara live. Okey. Jadi sebenarnya anak-anak ini sangat-sangat fokus dan berminat untuk bersama-sama dengan kita. InsyaAllah untuk siri yang akan datang, cikgu akan buka untuk first come first serve. Lagi ramai yang boleh menyertai secara langsung. Okey. Terima kasih Cikgu Azizul. Okey, di ruangan chat. Tak perlulah hai-hai. Bagi tahu jawapan kepada cikgu. Tulis jawapan. Ya hai-hai lah pula di situ. Ni yang hai-hai ni nanti. Bakal-bakal ni. Cikgu tak nak sebut. Jadi kita fokus pembelajaran kita pada hari ni. Jadi dah dapat, banyak dah dapat jawapan. Betul Cikgu Jatika? Ya betul. Okay.
Jadi kita semak, perhatikan paparan cikgu. Okey. Pertama kita cari dia punya big. Bignya apabila operasi tolak bermaksud nombor yang di hadapan sekali. Okey. Okey. Namun begitu, di sini ada berlaku sedikit operasi sebelum kita letakkan nombor big ini. Kenapa? Kerana di sini ada dua nombor. Jadi sebenarnya 999 itu bukanlah nombor yang paling besar. Jadi apa nombor yang paling besar? Okey. Kamu perlu tolakkan, lakukan satu operasi terlebih dahulu. Bermaksud 9999 ini kamu selesaikan di sini dulu. Tolak. Okey. Jadi tolak dulu 9 tolak 8, 1, 9 tolak 7, 2, 9 tolak 6, 3, 9 tolak 3, 6. Jadi barulah letak ini sebagai nombor big. Dan dua nombor di bawah ialah W dan 22 sifar 1. Okey, jelas dekat situ. Okey. Boleh? Okey. Seterusnya kita lihat bila turun ke bawah buat apa? Tolak. Jadi kamu boleh tolak 6321, tolak dengan 22 sifar 1, 1 tolak 1 sifar, 2 tolak sifar 2, 3 tolak 2 1, 6 tolak 3, 6 tolak 2 4. Jadi W dapat berapa? W dapat 120. Okey, adakah jawapan kamu betul? Ayuh kita perhatikan. 4, 1, 2 sifar. Syahira Syavana, very good. Aidan, very good. Ini yang kita tak kenal tapi berjaya menembusi GM kita. Okey. Akil Hafi, very good. Tak apa. Okey. Jadi kamu jaga kelakuan, kamu jaga disiplin. InsyaAllah cikgu akan kekalkan kamu di dalam channel ini. Sekiranya tidak, cikgu tak teragak-agak untuk tendang kamu keluar, minta maaf eh. Jadi Muhammad Ryan Iman, very good. Syekh Umay Ma'ruf, Amalia Darwisha, orang-orang ataupun anak-anak yang baru kita perkenalan. Hai, Cikgu Azizul di sini. Okey, baik. So anak-anak semua, 412 sifar, 4120. Tahniah. Cikgu boleh nampak di paparan YouTube juga ramai yang berjaya jawab soalan itu dengan betul. Okey. Jadi cikgu harapkan segitiga awesome ini membantu awak. Ayuh kita cuba untuk soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan-soalan ini, okey, awak boleh rujuk buku teks matematik tahun 4 muka surat 27. Okey, soalan ini adalah daripada bersumberkan buku teks matematik tahun 4. Ayuh kita cuba. Okey, 79 tolak 36, tolak 36, tolak K sama dengan 36. Apakah jawapannya? K sama dengan? Operator 3. Off mic, tulis di ruangan chat. Boleh? Cikgu Azizul. Yeah. Tu ada yang dah tanya tu. Quizzes ke Kahoot? Hazim kita tu. Alamak. Tak habis-habis je. InsyaAllah kita ada Kahoot. Kita ada quizzes lepas ni. So cuba dulu. Cuba dulu eh. Guna segitiga awesome. Cuba try. Segitiga awesome. Cikgu tahu kalau awak congak pun awak boleh dapat. Tapi dengan menggunakan nombor yang kecil ni, kita guna dulu segitiga awesome. Supaya nanti Cikgu Azizul bagi nombor yang lebih besar, anak-anak dah biasa guna segitiga awesome. Okay, so bignya apa? Bignya apa? Big dia 39. 39. Nah, semua dapat 39. Ingat, operasi tolak bermakna bignya 79. Okey, dua lagi nombor letakkan di bawah, 36 dan K. Apabila turun ke bawah, operasinya ada tolak. Jadi 79 tolak 36, 9 tolak 6. Okey, 3, 7 tolak 3, 4. Dapat jawapan 43, tahniah untuk semua, tepuk sikit. Ya, hebat. Cikgu berikan awak 2 thumbs up. Tapi
ayuh kita cuba soalan yang lebih sukar. Okey, ayuh cuba buat latihan nombor 6. Ya, yeah, latihan nombor 6. Yes, Akil, angkat tangan. Ada soalan, Akil? Akil dari sekolah mana, Akil? SKPJ. SKPJ. Dapat mana link? Tanya Ru. Ha? Dapat mana pautan cikgu ni? Masa cikgu present pergi nampak dekat bawah tu. Masa cikgu present dapat dekat bawah tu? Mana? Oh, dia masuk, bawah dia masuk ada perkataan. Oh, cikgu. Ya ke? Okey, tak apa, tak apa. Ah, terus jawab. Terus cikgu. Jawab. Ya, sayang? Saya dapat link daripada YouTube. Ada orang kasih. Saya terus tulis. Alamak. Tak apa. Saya laju. Teruskan. Nama saya Umar. Ah, terus. Okey, tak apa, tak apa. Dah nak habis dah ni. Lagi 10 okay. minit. No problem. Hai, nama saya Umar. Okey. Okey, baik. So, saya perhatikan. Saya dari SK Taman Sara Jaya 2. Okey, tahniah. Ha, jadi tengok semangat dekat situ. Okey, jadi anak-anak kita check jawapan. Tengok operasinya. Jangan tersilap operasi. Bignya apa? Bignya 67. 67,000 lebih. 67,900. Sebab apa? Sebab tambah. Operasinya tambah. Very good. So awak dah dapat kuasai dah ilmu itu. Okay, jadi bila turun ke bawah awak tolak 67913 sebab cikgu kira dengan pantas. Sebab ramai yang dah dapat jawapan di situ. Jadi untuk semak jawapan ini, adakah jawapan kamu betul? Jadi kita lihat 3 boleh tak tolak 5, tak boleh, kena ambil di sini. Jadi 8 dan 5 13. Okay, 9 jadi 8, 1 3 dan 7 jadi 10, jadi 4 jadi 8, 4, okey. 7 tolak 8 tak boleh, okey. Jadi 8 jadi 17, 9, 5 tolak 1, 4. Dan jawapannya U ialah 49,478. Jadi cikgu tengok, ramai yang telah berjaya menguasai topik ini dengan sangat-sangat-sangat hebat. Jadi Cikgu Atikah, kita boleh pergi kepada penilaian terakhir. Jadi anak-anak semua bersedia untuk kita bermain game sekali lagi. Ya, yeah. Cikgu Atikah. Ya, okay. Yeah, Cikgu Azizul. Yeah. Okey, anak-anak semua dah ready. Kita nak tengok podium. Ready, ready. Kita tengok line juga ni. Rasa nak hujan ni. Okey, tak apa. No problem. Okey, Cikgu akan berikan link di ruangan chat. Okey. Cikgu Azizul, link yang tadi saya berikan di ruangan WhatsApp cikgu tu. Mungkin kita boleh share kepada Cik Surya kita, pegawai teknikal kita pada hari ini. Okey, sekejap ya. Okey, link telah cikgu berikan di ruangan chat. Okey, anak-anak boleh masuk sekarang. Okey, sekiranya line tak okey, anak-anak teruskan. Sebab di paparan cikgu kadang-kadang dia kena refresh. Bila refresh dia... Okay, dia tak nampak awak punya screen ataupun leaderboard dia tu. Okay, jadi okay, sekejap. Link dah bagi ke tadi? Ya, saya dah beri di ruangan chat, di ruangan WhatsApp cikgu. Okay. Saya dah masuk cikgu. Okay, tutup mic sayang. Okay, kita akan anak-anak, mula. Anak-anak di YouTube dapat link belum? Dah. Dah, okay. Thank you. Okay, belum dapat lagi. Cik Surya, tolong masukkan link. Link yang terbaru ni. Okay, sebentar ya. Oh, SK Putrajaya pun ada, SK Lasal pun ada. Tania. Bagus. SK 2PJ. Okey, sebentar anak-anak di YouTube. Ya, yeah. Okey. Link dah masuk YouTube. Pastikan kali ni. Umar and the gang. Semua Hazim, SK 2PJ, Bukit Lanjan.
SK-SK berdekatan di sini dan satu Malaysia. Pastikan semua betul. Ha, sebab kita dah belajar tadi kan, segi tiga awesome. Ha, gunakan segi tiga awesome okay untuk menjawab semua soalan dengan tepat sekali. Soalan simple sahaja. Okay. Okay. Kita tunggu mencecah 120, kita mula. Okay, boleh Cikgu Aziza? Boleh. Okay Cikgu, okay. Sayang Cikgu. Amboi, sayang tu Cikgu Azizul. Ya ke, sayang Cikgu Atika ke sayang Cikgu Azizul? Dua-dua. Sayang dua-dua. Okay, terima kasih anak-anak semua. Okay, okay apa anak-anak. Dia terdengar? Okey, di ruangan YouTube kita masih lagi. Okey anak-anak, kekal bersama kita. Terima kasih anak-anak yang di GM pun kekal bersama kita. Sedar tak sedar dah sejam lebih kita bersiaran. Okey. Masih bersabar, masih lagi fokus hingga ke hujung rancangan. Alhamdulillah terbaik. Anda memang hebat. Okey, cikgu ucapkan tahniah. Okey. Okey, kita mulakan sekarang Cikgu Aziza. Ya, silakan. Okey. Okay. Cikgu Syailah cari top 5. Cari top 5 eh. Okey, okay. Silakan Cikgu Syailah tak present Cikgu. Okey. So anak-anak di YouTube cepat masuk gunakan link. Cikgu, saya tak ada link. Tak ada link. Saya baru masuk sebab handphone saya lagi satu habis bateri. Okey, sekejap cikgu bagi link. Ha. Okey, awak boleh kejar anak-anak yang lain. Awak boleh kejar kawan-kawan awak yang lain. Tekan link. Okey, Cikgu Azizul, nampak gayanya saya punya line tak okey. Tak apa, teruskan. Tak apa. No problem. Biasalah tu. Okey. Okey, terima kasih Aisyah Amani yang share link. Okey. Jadi anak-anak sebenarnya boleh terus menjawab. Tak apa, line Cikgu Syailah mungkin hujan nak mula turun. Jadi ya, betul. Anak-anak boleh terus. Dia tak ada masalah, dia boleh jawab. Cuma Cikgu Syailah memerlukan sedikit masa untuk refresh balik dan tengok siapa yang mendapat podium. Dia satu salah Cikgu. Okey, tak apa. Tutup mic. Satu salah. Kenapa dia ni? Aduh. Tak apa. Sedih dia. Let's go. Saya dapat betul. Saya nombor empat. Alah, salah cepat. Saya nombor satu. Okey. Alamak, line tak membantu cikgu ni. Okey, tunggu sekejap. Okey, Cikgu Syailah dan juga Satu Malaysia boleh tengok kedudukan kamu. Jadi tutup mic. Ada rakan yang masih sedang menjawab. Jadi tutup mic dulu eh. Salah tak apa. Kita cuba lagi. Yang pasti faham konsep dia. Cikgu, okay. Saya harapan sudah hancur. Cikgu, saya dah siap. Sudah siap. Alah. Okey, tak apa. No problem. Tunggu sekejap. Ni cikgu punya line ni tak membantu daripada tadi ni. Ha, dah nak buat macam mana ni? Okey. Baik. Nombor 2. Tak apa. Tunggu sekejap. Sekarang cikgu end live, kita boleh nampak siapa kedudukan dia. Okey, sekejap. Okey, kita tengok di tempat yang pertama ada Ahmad Ifuat, Wong Zining, Didi Poi Chai, Effingham, Ashaya. Dan ramai itu lagi Akshaya. Akshaya. Oh, terima kasih. Sorry, cikgu salah sebut. Okey, di sini rata-rata salah soalan, dua soalan sahaja. Dan masih lagi ada yang murid tengah menjawab. Okey, kita tunggu sekejap, satu minit lagi. Boleh Cikgu Azizul? Ya, boleh. Tak ada masalah. Kita dah berada di penghujung dah. Untuk 10 minit yang terakhir. Jadi anak-anak, sambil-sambil tu cikgu. Cuba kita tengok sini Cikgu Azizul. Wow. Hebat anak-anak semua petang ni. Fokus dan juga berjaya jawab soalan dengan baik. Tahniah untuk mereka yang dapat jawab 6/6.
masih ada lagi ramai lagi yang berpeluang untuk dapat 66 tu. Ha, kalau kita perhatikan. Ya, yeah, betul? Ya. Yeah. Okey. So sambil itu Cikgu Atikah mungkin boleh sharekan link Mentimeter yang terakhir tu. Okey, boleh. Okey, anak-anak semua yang telah siap, Cikgu akan sharekan link Mentimeter. Cikgu akan share di ruangan chat dan juga Cikgu Azizul boleh share kepada pegawai teknikal kita. Okey. Okey, apa soalannya Cikgu Azizul? Cikgu, ini okay. Yang voting tu ke Cikgu? Yep. Ya sayang. Okey, okay. Yang ini yang lain www.menti.com. So awak boleh masukkan dia punya data ataupun dia punya kod. Okey. Kodnya sekejap cikgu perhatikan di sini. Sambil itu rakan-rakan yang boleh cuba menjawab, silakan jawab. Okey, Cikgu Azizul, saya rasa saya the end dah kita punya quizzes. Okey, baik. Kita umumkan tiga podium yang teratas. So, okey, tengok dulu kita punya paparan skrin quizzes dulu. Saya nombor 2-3 tapi ada orang beat saya masa saya dah. Diamlah. It's okay. Okey, tempat pertama jatuh kepada Mu. Cikgu pun tak tahu daripada sekolah mana. Apa-apa pun tahniah kepada anak murid kita. Ah, okay. Kemudian Diandroy dan juga Danny Ahmad. Ini Android daripada SK Bukit Langkah nombor 2. Tahniah. Tahniah. Okay. Dan Ahmad Ifuan. Okey, okay. Jom kita lihat apa lagi tempat yang ketiga, keempat dan juga tempat yang kelima. Harapnya line okey. Di sini cuba tengok ni. Like rain. Ha, hujan di luar sana. Okey. So line tak membantu cikgu hari ni. Tapi tak apalah nak macam mana. Kan? Okey. Di sini rata-rata kita tengok daripada soalan satu, peserta pertama sehingga peserta yang ke-29. Semua menjawab dengan betul 6 soalan. Tahniah kepada anak-anak murid cikgu semua sekali. Tak kisahlah daripada SK Bukit Lanjan, SK 2PJ, Kebum. Semua sekali kita belajar dalam satu bumbung yang sama, satu platform yang sama. Tahniah kepada semua. Okey. Cikgu Azizul, sempat ke lagi kita nak review Cikgu. Question? Cikgu. Saya rasa macam dah tak sempat. Okey, tak apa. Kita tengok sepintas lalu saja jawapannya. Okey, kita tengok sepintas lalu. Okey, sayang jangan buka mic eh. Okey, cikgu pergi sepintas lalu. Apakah nombor dalam tempat kosong di atas? Okey, ini adalah Anu. Ingat eh, segitiga awesome. Okey, cikgu conteng sedikit ya. Sikit je. Sekejap ya. Yeah. Bila segitiga awesome, cikgu terangkan sikit. Di atas adalah nombor yang paling besar. Okey, so 81 di sini, Anu di sini. Okey, cikgu letak tanda soal di sini. So macam mana kita nak dapat tanda soal ni? Kita kena buat apa sayang? Tolak. Kena buat apa? Tolak. Okey, very good. Pandai dah semua. So kita pergi soalan yang seterusnya. Cikgu pergi secara laju eh. Okey, di sini nombor yang paling besar, big dia yang di mana? 8. 28. So berada di mana? 28. Berada di puncak. Oh sorry, 28. Di sini P, sini 20. So nak cari P kita kena buat apa? Nak cari P kita kena buat apa? Kita kena tolak. Betul, betul lah. Okay, very good. Kita pergi soalan yang ketiga. Okay, 125 tambah Anu sama dengan 527. Okay, so kita bina kita punya segitiga awesome. Okay, segitiga awesome kita nombor yang paling besar, big. Berapa? 527. Ingat eh, operasi tambah mesti di hujung sekali hasilnya mesti nombor yang paling-paling besar. So kat sini 125 dan sini adalah Y. So macam mana kita nak mencari Y? Macam mana nak mencari Y? Kita kena tolak. Very good. Okay, jangan buka mic sayang. Okay, kita pergi seterusnya. Okay, segitiga awesome lagi. Ingat eh, atas mesti big nombor yang paling besar. Dan perhatikan di sini, ini adalah operasi tolak. Bila operasi tolak, okey, kita mesti ingat dekat otak kita. Okey, kita ingat. Apa yang kita ingat? Mesti nombor itu adalah satu jumlah yang besar dahulu.
baru kita tolak satu nombor dan hasilnya adalah nombor yang kecil daripada nombor yang di hadapan ini. Bermakna K mesti berada di puncak. 22 di sini, 73 di sini. So bila dua nombor berada di bawah, di atas sini kita kena guna operasi apa? Tambah. Operasi tambah. Very good. So jawapan dia adalah 95. Ah, ramai yang salah, ramai yang betul. Very good. Tahniah kepada anak-anak semua. Jangan tertipu eh. Bila operasi tolak, puncak dia mestilah K. Nombor yang berada di depan sekali. Okay? Jelas eh? Okay. Soalan yang second last. Okay. Dengar baik-baik sayang. Tutup mic. Okay. Di sini segitiga awesome. Nombor yang paling besar. Tengok operasi dia. Bila operasi bermakna nombor yang di depan sekali adalah nombor yang paling-paling besar. So W. W berada di puncak 50 dan 260 di sini. Dan macam mana kita nak cari W? Ingat, kita kena operasi apa? Operasi tambah. Okay. So ini tambah ini dapatlah jawapan dia ini. Okay good, 106 dapat jawab dengan tepat. Okay, dan soalan yang terakhir sekali. Kita tengok. Ini pun sama juga. 10,320. Tapi Y tu berada di tengah-tengah. Segitiga awesome. Okay, tadi cikgu cakap operasi tolak mesti nombor yang besar berada di hadapan. So di sini Y, di sini 5,210. So macam mana kita nak cari Y? Mestilah kita tolak nombor besar, tolak nombor kecil. Kita tolak, kita dapatlah hasil dia berapa? 5,110. Very good. Tahniah kepada semua anak murid cikgu kerana berjaya dapat semua jawapan dengan tepat sekali. Okey, Cikgu Azizul. Saya rasa mereka semua dah faham. So kita bergerak kepada mentimeter kita. Okey, jom kita lihat. So, Cikgu Atika, sambil tu saya sempat juga melihat di laman YouTube kita, sebenarnya ramai yang berebut-rebut nak masuk jimit. Ada yang berlaku. Itu biar saya tolong hantar yang positif. Tak ada orang. Tak ada orang. Apa, kita insyaAllah lepas ni kita akan. Okey, sebelum itu sambil awak menjawab link, okey Cik Surya boleh masukkan link itu kepada YouTube live. Cikgu, tadi saya klik link tu tapi tak ada apa-apa keluar. Okey, link mana? Link Mentimeter? Okey, cuba sekali lagi Cikgu Azizah, boleh paste sekali lagi? Okey, boleh. Ambil yang bawah sekali. Okey, sambil itu, okey Syed Umay. Okey. Okey Syed Umay, sabar. Link, klik balik link tu. Okey. Okey, baik. Sambil itu insya-Allah pada 9 hari bulan 9 nanti kamu akan bersama dengan Cikgu Azizul dan Cikgu Syahila kita sekali lagi. Apa cikgu? Nak dia suruh enter away. Okey baik, tutup mic dulu anak-anak semua. Masukkan impak atau justifikasi dalam Mentimeter, maksudnya kamu rasa apa mengenai kelas ini. Apa yang kamu belajar, apa yang kamu rasa hebat ke, kamu rasa seronok ke, kamu rasa nak lagi ke, tulis saja. Express your feeling, maksudnya perasaan kamu ataupun apa ilmu yang kamu dapat pada hari ini. Sangat seronok, faham, anything. Kamu boleh bebas menulis apa saja. Dan sebenarnya kalau kamu perhatikan di bahagian tengah itu, ramai yang memilih mengatakan perkongsian kita pada petang ini sangat efektif. Kerana perkataan yang paling besar itu menunjukkan ramai yang vote mengatakan efektif, ramai yang vote kata faham, ramai yang vote kata seronok. Terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah kamu akan berjumpa lagi Cikgu Azizul dan Cikgu Atikah pada 9 hari bulan 9 nanti hari Khamis di channel yang berbeza, JPNS Selangor juga. Nanti cikgu akan sharekan, kamu boleh bertanya kat guru-guru kamu
Ayuh sertai Cikgu Azizul dan Cikgu Atikah untuk sesi pada hari Khamis ini. Saya serahkan kepada Cikgu Atikah. Terima kasih semua. Assalamualaikum Cikgu Atikah, silakan. Bye okay. Semua, terima kasih. Bye. Terima kasih semua. Eh, belum bye. Lagi, belum lagi. Belum lagi, belum lagi. Belum lagi. Yang baik, yang lain kena baik. Jangan baik lagi. Sabar, sabar. Okey, sebelum kita tamat kita punya program, sekali lagi Cikgu ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha, Puan Nurin binti Zakaria selaku Timbalan Pegawai Pendidikan PPD Petaling Utama, dan juga Puan Nadia binti Jahidin, Puan Satya anak perempuan Syamugam selaku SIAC Plus Matematik PPD Petaling Utama, Cik Surya pegawai teknikal kita pada hari ini, kerana menganjurkan program yang amat-amat memberi manfaat kepada semua kita pada hari ini. Okey, tidak dilupakan juga Cikgu nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Fazliatun binti Muhammad Sharif, Guru Besar SK2 Petaling Jaya, Guru Besar SK Bukit Lanjan Asli, Puan Fazilawati binti Abu Bakar, dan juga jutaan juga terima kasih kepada anak-anak kebum kita, murid-murid SK Bukit Lanjan Asli, SK2 Petaling Jaya, dan juga murid-murid dari Serata Malaysia yang join Jimit kita dan juga Jimit dan juga YouTube Live. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga tenaga-tenaga pengajar yang menonton kita secara maya di luar sana. Okey, terima kasih kerana menonton kami. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada 9 hari bulan September, esok lusa, dalam program tuition sama. Betul Cikgu Azizul? Ya betul, di bawah PPSMS. Ya betul, anjuran je Persatuan Matematik Sains dan Matematik Sains. Negeri yeah. Selangor. Ya, Negeri Selangor. Untuk tajuk yang lain. Cikgu, saya ada soalan. Ya. Apa soalannya? Hari nanti je akan bagi link ni dekat dalam tu kan GC. Ha, itu kita serah kepada Cikgu Azizul. Cikgu Azizul boleh jawab. Ada semua yang terlibat? Okey Cikgu Azizul. Okey tak apa, nanti kita fikir-fikirkan. Okey, sebelum saya terlupa Cikgu Azizul, saya nak bertanya tentang kehadiran murid tu ataupun kita punya soal selidik itu, bagaimana kita nak bagi sekarang ke sebelum selepas kita end kita punya live? Okey, masuk saja link. Okey, lepas tu kita sambil end credit. Link mana? Kita boleh letakkan link tu, anak-anak murid boleh isi kemudian selepas ini. Jadi mohon bantuan satu lagi link Cik Surya Zana, link yang terakhir sebelum kita berakhir, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini. Terima kasih kepada Cik Surya yang berada bersama kita daripada awal sampai habis, Cikgu Syahila Atikah, guru. Terima kasih. Okay, so anak-anak semua, link yang terakhir, anak-anak boleh isi, letakkan email, insyaAllah kita akan beri sedikit penghargaan dalam berbentuk digital cert daripada saya dan Cikgu Syahila untuk menggunakan link ini. Okay, ramai yang tanya. Okay, Cikgu Azizul, boleh Cikgu Azizul copy and paste kan? Saya punya WhatsApp ni dia masih berpusing-pusing lagi. Oh ya ke? Line tak membantu saya pada hari ini. Minta maaf ya. Masih menunggu keluar. Internet cak ayam. Internet cak ayam. Macam mana awak nak ikut cikgu tuition sama ni? Awal-awal lagi cikgu remove nanti. Okey, jadi sebenarnya cikgu sebenarnya memang ramai yang sangat-sangat nak masuk Jimit kita. Jadi sebenarnya itulah dia. Sekejap, cikgu pun sedang copy paste yang link ni. Cikgu. Apa namanya? Azan. Masa kan ada tuition lagi hari Khamis ni, dan masa sama ke? Ya sayang, masa sama, 2:30. Tapi tajuk lain. Tapi tajuk dia best. Okay, nanti Azan bersiap sedia lah dengan buku catatan semua. Ready, 2:30 kita akan live di YouTube. Okay. Link yang terakhir, link survey tu, sambil end credit nanti bolehlah anak-anak di YouTube dan juga anak-anak mengisi.
Okey, Cik Surya Zana, jasa mu yang terakhir di pohon untuk meletakkan link ini. Eh, hey, awak jangan tanya soalan pelik-pelik. Satu Malaysia dengar ni. Ah, internet cak ayam lah, apalah, aduhai. Begitulah anak-anak. Sebenarnya inilah realiti PDPR yang sebenar. Okey, cikgu sangat-sangat seronok sebab kamu seronok, kamu enjoy. Okey. Dan sebenarnya komunikasi walaupun pertama kali kita kenal tapi dah macam lama dah kita bersama. Oh, okay. Kan? Jadi terima kasih daripada kami semua. Link yang terakhir, sila isikan kehadiran. Yang PPD punya lain, yang ini untuk rekod kami. Terima kasih kepada anak-anak semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Cikgu Tika dan semua. Bye. 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 Bye.